Gendeng Panjalu. Betul, Tuan. Sekarang dia ada di rumahku. Kut, senang sekali saya mendengar berita ini. Tuan, dia belum bisa aku bawa kemari. Harus aku jinakkan dulu. Ya, ya. Aku mengerti. Untuk menjinakkan pendekar sakti ini, perlu biaya, Tuan. Aku harus menanggung biaya hidupnya. Aku juga harus memenuhi segala kesenangannya. Apa kesenangannya? Biasa, Tuan. Seperti kesenangan para pendekar yang lain. Perempuan, uang, kuda yang bagus, minuman, ya macam-macam, Tuan. Bilang sama Ki Gedang Panjalu, company akan jamin semua kesenangannya, ya? Terima kasih, Tuan. Dia pasti akan lebih giat lagi membantu Tuan.
Tuan, melihat gelagatnya, sepertinya Ki Gendeng Panjalu sudah mengenal Tuan. Dan Tuan juga kelihatannya sudah lama mengenal dia. Dia memang guruku. Guru Tuan? Iya. Kami sudah lama saling mengenal. Silakan duduk. Terima kasih. Apa Tuan sudah lama tinggal di sini? Sudah lama. Sendiri? Tidak, aku tinggal bersama orang tuaku. Di mana istri Tuan? Aku belum punya istri. Maaf. Silakan duduk, Tuan. Setiap minggu Helena akan tinggal di sini 2 hari untuk mengajar Louis. Apa Tuan keberatan? Tidak. Ini memang sudah perjanjian antara aku dengan Tuan William. Saat Nona Helena pulang, nanti ada jemputan dari kami. Ya Tuan, akan kami jaga keselamatan Helena di sini semampu yang kami bisa. Masa kecilku merupakan kenangan yang indah yang tak mudah kulupakan. Saatnya indah sewaktu aku belajar pada Nona Helena. Tuan Frederick berangkat dari kota A ke kota B pukul 6 pagi. Diperkirakan perjalanan kuda yang dinaiki Tuan Frederick 30 pound. Berapa jarak antara kota A dan kota B? Jika Tuan Frederick sampai di kota B pukul 19. Bagaimana, Louis? Apa sudah cukup jelas? Jelas, Bu Guru. Kerjakan. Baik, Bu. Sudah malam, sekarang kamu boleh istirahat. Ya, Bu. Maaf, saya mau keluar. Tunggu. Bisa duduk bersimpuh seperti layaknya perempuan Jawa. Bersimpuh? Ya. Belum, tapi pasti nanti akan saya pelajari. Aku ada pertanyaan untuk kamu. Oh ya? Apa itu, Tuan? Apakah semua cinta itu mesti ada perjanjian? Pertanyaan itu sulit sekali saya jawab, Tuan. Lebih baik Tuan simpan saja sendiri pertanyaan itu dalam hati.
Gusti, nanti Tuhan akan menemukan jawabannya sendiri. Sekitar ini tercipta sejak aku kecil, tapi yang satu ini, apa itu Tuan Panjalu? Melihat kecantikanmu, Tuan Panjalu terlalu berlebihan. Tidak, aku tidak berlebihan. Ucapanku adalah keluar dari lubuk hatiku yang dalam. Bertemu dengan Tuan Panjalu ya. Halo Tuan Panjalu. Halo Helena. Boleh Tuan ajari saya mencangkul? Helena ingin menyangkul? Iya. Kenapa? Helena, ini bukan pekerjaan wanita. Tapi aku suka. Ajarilah Tuan. Bagaimana cara mencangkul? Begini cara memegangnya. Tangan kiri. Ya? Terus tangan kanan. Begini cara memegangnya. Oh, benar begini, Tuan? Iya. Pada akhirnya, Ki Gedeng Panjalu dan Helena saling jatuh cinta. Hebat. Beruntung benar Ki Gedeng Panjalu. Lalu bagaimana selanjutnya, Tuan? Lalu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Maksud Tuan? Guruku bermaksud memperistri Helena. Ini calon istrimu? Benar, Ayah. Dia kan bangsa asing. Tapi saya mencintainya, Ayah. Helena, kenalkan, ini Ayah saya. Helena. Hey,
Anak saya bilang, kalian sudah sepakat menjadi suami istri. Iya. Apa Nona mencintai anak saya? Ya, Tuan. Kenapa? Padahal Nona bisa mendapatkan suami yang kaya dan berpangkat. Pikirkanlah dengan baik. Apakah Tuan keberatan anak Tuan menjadi suami saya? Tentu saja tidak. Tapi saya tidak setuju kalau Nona dan anak saya akan menyesal di kemudian hari. Karena adat kita berbeda. Tapi kami sudah saling memahami, Tuan. Guru, tempat kita telah dikepung kompeni, Guru. Apa salah kita? Tidak tahu, Guru. Nona Helena, tunggu di sini karena di luar tidak aman. Aku pikir Ki Gedang Panjalu pun mempunyai kenangan yang indah terhadap Nona Helena. Kenangan indah bagaimana, Tuan? Helena seorang janda. Janda muda yang ditinggal mati suaminya seorang opsir. Dia kesepian. Rasa sepinya hendak diusir dengan mengajarku di tempat yang terpencil. Karena itulah ia bersedia menjadi guruku ketika papi menawarkan dengan bayaran tinggi. Di tempat terpencil itu, Helena mendapat pengalaman yang baru. Pengalaman indah yang tidak mudah dilupakan. Baiklah. Kalau kesana benar-benar yakin, aku setuju. Tapi bagaimana kalau ajakan ini hanya suatu jebakan? Kalau mereka berkhianat, taruhannya aku atau mereka yang mati. Kisana bisa saksikan sendiri bagaimana aku membunuh mereka dengan tanganku. Bagaimana pendapat Kiai? Kiai, iyakan saja dulu. Kita bisa mengatur siasat dan sambil menyelidiki sebenarnya apa maksud mereka itu. Mengingat kita kekurangan senjata dan orang-orang yang berjiwa satria, tidak ada salahnya kita terima orang-orang yang pernah sakit hati oleh kompeni dan membelot ke pihak kita. Barangkali nanti banyak gunanya. Radeokso, kira-kira bagaimana pendapatmu? Iya. Yang terpenting, kita selalu waspada dan menjaga segala kemungkinan yang tidak kita inginkan bersama. Ki Gendeng, tolong sampaikan pada Rangganu sebelumnya aku ingin bertemu dengannya. Baik, di sana akan kusampaikan. Baiklah. Kalau begitu, kami bersedia. Terima kasih. Aku mohon diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana, Ki? Ketemu dengan Burhanuddin? Ya, saya ketemu. Apa katanya? Mereka setuju, tapi Radiakso ingin bertemu denganmu. Hahaha.
Baik. Katakan padanya, temui aku besok siang di warung Ki Supra. Warung Ki Supra? Benar. Tuan bisa melihat sendiri bagaimana Radiakso dan Ki Gendeng Panjalu sudah jinak di tangan kita. Guruku juga? Iya, kedua-duanya, Tuan. Di warung Ki Supra nanti, kami, maksudku, Radiakso, aku dan Ki Gendeng Panjalu akan menangkap Burhanuddin. Hebat, hebat. Aku akan beri kau hadiah besar jika Burhanuddin dapat ditangkap. Ya? Pasti, Tuan. Pasti. Silakan Tuan lihat sendiri nanti. Mari, silakan, Den. Disambil kuenya. Terima kasih, Kisanak. Silakan, Den. Ya. Rangganu, aku tidak akan membiarkan kau hidup kalau sampai ternyata kau berani menipuku. Ingat akan hal itu. Percayalah, Kang Radi. Aku dan teman-teman akan membawa senjata-senjata kompeni untuk menyokong perjuangan Kakang dan Laskar Burhanuddin. Kita harus melenyapkan kompeni-kompeni dari bumi ini. Mereka selalu menindas rakyat, mengumbar janji, tapi tidak pernah ditepati. Kalau memang benar begitu, baiklah. Di mana tempat dan pertemuan itu akan diadakan? Kang Radi, bagaimana kalau di rumahku saja? Rumahku terpencil, jauh dari mana-mana. Aman untuk pertemuan rahasia yang akan kita adakan. Di rumahmu? Kapan itu? Bagaimana kalau tanggal 3 bulan Apit ini? Setuju, Kang? Setuju. Aku akan datang pada tanggal itu. Tapi sebelumnya aku minta padamu, Rengganu. Tolong kau letakkan senjata-senjata yang kau janjikan itu di luar rumah. Agar kami dapat melihatnya sebelum kami masuk. Tidak masalah. Kakang boleh memeriksa senjata-senjata itu. Apakah asli atau palsu? Baiklah, Rangganu. Aku pikir semuanya sudah jelas. Aku permisi dulu. Silakan, Kang. Selanjutnya bagaimana, Paman? Oh ya, sampai di mana ceritaku tadi? Tentang waktu kesepakatan pertemuan mereka di rumah Rangganu, Paman. Ya, tanggal yang dijanjikan tiba, yaitu tanggal 3 bulan Apit. Mana Kisana? Mereka belum juga kelihatan. Jangan-jangan mereka tidak datang. Mereka itu bukan seperti kita, Ki. Janji bagi mereka adalah utang yang harus dipenuhi. Sabarlah sebentar. Kisana. Kepung rumah ini. Baik, Tuan. Ayo. Kalian bersiaplah. Mereka sudah datang. Ya, aku juga sudah merasakannya. Mereka mengepung kita. Tenang. Semua waspada.
jangan berbuat sesuatu yang mencurigakan. Bardi, Karman, tunggu isyaratku. Baik, Pendekar. Semua yang kuduga jadi kenyataan. Kita terkepung. Kita kembali ke rencana pertama. Ingat, jangan sampai gagal. Baik. Semua berjalan mulus sesuai rencana. Oh, Kang Radi. Selamat datang, Kang. Ya, bagaimana? Ini senjata-senjatanya. Silakan Kang Radi periksa. Iya. Bagus, bagus. Rupanya kamu, Ki. Aneh bin ajaib. Kalau ada manusia macam Ki Karta ini, bisa insap. Tidak sayang meninggalkan roti dan keju kumpeni, Ki. Sabar, Ki. Iya, iya. Semoga saja Ki Karta Jaya bisa bertobat dengan sungguh-sungguh. Asal bukan pertobatan yang pura-pura. Kiai, Pur, keluarlah. Situasi aman. Selamat datang, Ketua. Inilah senjata-senjata yang kami siapkan. Ketua, semoga bergabungnya kami berempat bisa menambah kejayaan Laskar Pejuang. Ketua, silakan masuk. Ada yang kami ingin bicarakan di dalam. Silakan. Silakan duduk, Pak Ketua. Ayo, Kang Radi. Pak Ketua, kita bersatu untuk mencapai kemenangan. Jangan bergerak. Kepalamu tidak mau pecah. Kopra, ikat semua. Siap, Len. Ikat mereka semua. Pasukan, ikat semua laskar. Jangan. Masya Allah. Kang, ada apa? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 3. Bulan Apit kan? Ya, bulan Apit. Kurang ajar. Aku ditipu Rangganu. Ditipu? Ditipu bagaimana? Seharusnya hari ini dia tidak menyuruhku untuk mengantarmu ke kota. Hari ini pertemuanku dengan Burhanuddin. Tidak, aku harus pulang. Kang Panjalu! Kang Panjalu!
para Terengganu. Pasti dia akan berkhianat dengan Burang Nudi. Aku harus bisa mencegahnya. Kang Panjalu, tunggu! Kang! Pak Ketua, kami akan siapkan lebih banyak lagi senjata. Jangan gerak! Jangan bergerak, gue semua! Jangan gerak! Berdepah, kalian telah melibuk kami. Akan kubunuh kalian! Silakan bunuh kami. Tapi ingat, Ki Sendang Karya dan seluruh anak buahmu yang ada di luar itu pun akan mati. Lepaskan mereka atau aku bunuh seluruh anak buahmu. Bagaimana Kiai? Maaf Kakang Ganiyansu. Terengganu, lucuti senjata mereka. Tembak! Bawa mereka keluar! Ayo! Ayo keluar, keluar, ayo cepat! Jalan cepat! Ayo cepat! Jalan cepat! Biarkan saja. Ikat Burhanuddin dan Kiai Makdum. Masukkan mereka bertiga ke dalam cikar. Ayo. Laskar, suruh dorong kereta. Cepat, cepat. Ayo, cepat. Dorong kereta. Cepat. Para tawanan. Baik tuan. Bawa semua tawanan ikut aku. Naik ya. Cepat. Ayo. Cepat. Ayo. Kopral, selamatkan tawanan. Ikut Terengganu. Baik. Semua ikut. Guru. Katanya guru mau bergabung dengan kami. Tapi kenapa malahan guru menyerang kami? Jangan panggil aku guru. Aku tidak punya murid seorang kompeni seperti kamu. Arda. Cepat! 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 Cepat!
Kopral Kubrick, bawa semua tawanan ke markas. Biar aku sendiri yang meladeninya. Semua pasukan, jalan terus, kembali ke markas. Cepat jalan semua. Bangga dengan kehebatanmu, Panjalu. Terimalah keris sukmaku ini. Yang aku bawa ini. Sebelum peluru emas ini bersarang di tubuh guru, menyerah guru, maka ku jamin hidup mulia. Tidak. Aku tidak sudi hidup bersama pengkhianat. Berarti guru ingin menantang maut. Ingat, peluru emas ini bisa melumpuhkan kesaktian guru. Kurang ajar, murid tidak tahu diri, terkutuk kamu. Ya.
Akhirnya Ki Gedeng Panjalu meninggal. Mudah-mudahan kematiannya dihitung sebagai suhada. Sesudah itu, apa paman tidak pernah bertemu lagi dengan ayahku? Terus terang, aku kurang paham. Sejak saat itu, ayahmu menghilang begitu saja. Paman sudah mencoba melacak warta ayahmu. Tapi beritanya simpang siur. Ada yang mengatakan ayahmu di penjara. Ada lagi yang mengatakan ayahmu sudah meninggal. Entah mana yang benar. Dan paman juga sudah mencari ibumu. Ibuku. Di mana beliau, paman? Ketika ayahmu mengikuti musyawarah kubro di Gua Selarong. Markas diserang kompeni. Banyak laskar yang tewas dan ditawan, serta tercerai-berai. Termasuk ibumu, menghilang begitu saja entah kemana perginya. Ada yang mengatakan, ibumu tertangkap sebagai sandera, agar ayahmu mau menyerah. Ada lagi yang mengatakan, ibumu mati, dimakan harimau di hutan Serengseng. Dimakan harimau? Ya, saat itu ada wanita dimakan harimau. Wajah dan tubuhnya hancur. Kain yang dipakainya mirip dengan kain yang dipakai ibumu. Apa tugasku sekarang, paman? Berkelanalah kau sambil mencari pendekar-pendekar yang sama-sama berjuang dengan ayahmu dulu. Dan bergurulah pada mereka untuk melengkapi ilmu yang sudah paman berikan kepadamu. Siapa saja pendekar-pendekar yang paman maksudkan? Ya, seperti Ki Sendang Karya dan Radiakso. Mereka adalah pembantu ayahmu yang setia. Dan merekalah yang tahu banyak tentang keluargamu. Oh ya, paman baru ingat satu lagi. Namanya Kiai Makdum. Beliau guru ngaji ayahmu. Menurut warta yang paman dengar, beliau kini memimpin pesantren di Cadas Pangeran. Cari dan mintalah petunjuk darinya. Dan sampaikan salam paman untuknya. Baik, paman. Jaka,
ingatlah pesan paman. Dalam pengembaraanmu nanti, amalkan ilmu yang kau miliki untuk membela masyarakat yang tak berdaya. Tolonglah orang-orang yang butuh pertolongan. Dan jauhi orang-orang jahat yang suka mementingkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Tegakkan kebenaran dan keadilan. Lawanlah angkara murka, hawa nafsu, dan ambisi yang tak terkendali. Baik, Paman. Segala nasihat Paman akan aku ingat dan akan aku laksanakan. Jaka, kemarilah. Ada apa, Paman? Duduklah, Jaka. Paman tidak bisa memberimu apa-apa kecuali ilmu yang sudah Paman ajarkan kepadamu. Pedang ini warisan dari leluhur Paman. Terbuat dari baja murni dan campuran logam pilihan. Terimalah. Pedang ini sangat luar biasa. Terima kasih, Paman. Dan ini seperangkat pakaian dari kulit macan sebagai kenang-kenangan. Pakailah sekarang juga. Paman ingin melihatnya sebelum kau pergi. Cobalah. Terima kasih, Paman. Sudah, Paman. Ingat, Jaka. Kewajibanmu adalah membela kebenaran. Jangan takut menderita di saat membela keadilan. Karena penderitaan adalah selendang para nabi. Nabi penyebar kebenaran dan penegak keadilan. Baik, Paman. Berangkatlah, Jaka. Doaku bersamamu. Semoga kau dapat bertemu kedua orang tuamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya ampun, masih ada juga orang setampan itu. Memangnya kamu naksir? Kalau aku, ya nggak nolak. Jadi dasar, itu sih maumu. Boleh juga kuda anak muda itu. Betul, Kang. Kelihatannya kuda mahal. Akang mau? Ya, mau sih mau. Tapi sayang, kudanya kan cuma satu. Sedangkan kita berempat. Kan bisa gantian, Kang. Iya, benar. Mumpung ada yang ngantar. Kuda bagus. Sayang kalau dilewatkan begitu saja. Betul nggak, Kang? Ya, kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo! Den! Den! Bayar dulu dong, Den! Pagi-pagi begini udah diutang. Ih, si Den bener-bener deh bagaimana sih? Mau pesan apa, Kisana? Ada makanan apa? Ada serabi, cucur, dan sarabika. Serabi dan sarabika. Minumnya apa, Kisana? Wedang jahe. Tunggu sebentar, Kisana. Wah, kuda bagus, Kang. Kita bawa aja, Kang. Jangan dibontang. Kita minta dulu sama yang punya, ha? Anak kuda, kenal kami tidak, ha? Ayo jawab! Hei, cepat ngomong kalau ditanya, kenal tidak? Coblok! Kucing gering! Apa kerjamu di rumah? Sampai tidak mengenal kami, ha? Kenalkan, Ki Buntung si pencabut nyawa. Si pencabut nyawa, pencabut singkong kali. Kurang ajar. Hei bocah perawan, bilang apa kamu tadi? Masa iya sih kamu pencabut nyawa? Emangnya kamu malaikat? Kurang ajar, akan ku cabut nyawamu. Balas tidak guru? Bangsat, berani-beraninya kau menghina aku. Pasti lah guru. Buat dia masih belajar. Kenapa kau dik? Kenapa dik? Bangsat! Bangsat kau gadis cilik, berani-beraninya kau melukai adikku, ha? Sudahlah, Kisana. Kau bukan musuhku. Kalian sudah membuat adikku buta. Kalian bilang bukan musuhku. Apa saya bunuh saja mereka, Guru? Jangan. Habis bagaimana, Guru? Kita harus habisi mereka. Murca! Bangsat! Mereka kabur. Sebaiknya kita bawa dulu Kang Buntung pada Ki Balong Jeru, Kang. Ya betul, Kang. Kalau tidak cepat diobati, Ki Buntung bisa buta. Kalau begitu, cepat ambil kuda di luar. Ayo kita bawa. Ya.
Hei, lepaskan. Kuda itu bukan milik kalian. Menjauhlah dari kudaku. Hei anak muda, kau betul-betul belum mengenalku, ha? Aku penguasa daerah sini, tahu? Punya siapapun juga, itu adalah berarti milikku, termasuk kuda ini, ha? Sekarang aku sudah mengenal kalian. Ternyata kalian adalah bajingan-bajingan tengik. Hah? Kurang ajar, lancang benar mulutmu, ha? Mundur, kan? Biar aku sobek mulutnya, supaya tahu siapa kita. Jangan sombong, Kisanak. Siapapun kalian, aku tidak gentar. Yes! Sebenarnya aku bisa membunuh kalian, tapi aku tidak mau mencari musuh. Maka tolonglah, jangan ganggu aku lagi. Untung dia orangnya baik. Kalau tidak, barangkali kita sudah tidak selamat lagi, Kang. Iya, pukulannya panas seperti api. Seumur-umur, Kakang baru kali ini mendapat lawan seperti dia, Dik. Siapa dia, Kang? Mana Kakang tahu? Siapapun dia, yang jelas, dia seorang pendekar sejati. Luar biasa. Masih muda, sudah begitu hebat. Kang, saya gimana nih, Kang? Iya, adik, bawa deh. Manusia itu harus berguna. Berguna untuk apa, Guru? Untuk kehidupan, untuk diri kita sendiri, untuk sesama manusia, dan alam sekitarnya. Jadi, kita harus berbuat apa? Kita harus sumbangkan apa yang kita miliki untuk perjuangan melawan penjajah. Penjajah? Ya, penjajah. Mereka telah banyak merusak bangsa-bangsa kita. Seperti aku ini. Gara-gara penjajah aku terpaksa kehilangan kakakku. Siapa kakak guru itu? Kisendang Karya. Sekarang ia hilang tak tentu rembanya. Selain itu, company juga banyak membuat anak-anak menjadi yatim dan istri-istri menjadi janda. Yeah!
bersumpah untuk mengobarkan perang pada kompeni. Sekarang kukatakan padamu, Siti. Kalau kau berjumpa dengan kompeni, jangan beri kesempatan mereka hidup. Baik, Guru. Hadapi mereka sampai titik darahmu yang penghabisan. Mati syahid atau mereka angkat kaki dari bumi Nusantara ini. Siap, Guru. Ada gadis Bahenol. Wah, boleh juga buat hiburan di markas. Kejar! Ayo kejar! Hei, kue! Turun dan menyerahlah! Ada apa? Well, 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 well. Luar biasa mulusnya. Inilah tubuh yang jadi impian setiap laki-laki. Hit! Hit! Ah! Tangkap dia hidup-hidup dan bawa ke markas! Menghadap seorang gadis saja pakai kelopak. Dapat kita sekarang. Berhenti. Suara apa itu? Suara ledakan, Letnan. Dari arah markas, Letnan. Semua pasukan, kembali ke markas. Baik, Letnan. Iya! Nampaknya kita sudah aman. Duduklah. Kau tidak apa-apa? Tidak. Hanya keserempet sedikit. Lukamu cukup parah. Biar aku obati. Sakit. Tidak, apalagi yang... Tahan sedikit, biar lukamu cepat sembuh. Terima kasih. Aku yang menyimpan bara di tempat museum itu dengan menghubungkan kain-kain yang aku bakar ujungnya. Bagus, bagus. Kalau tidak mereka akan terus mengejar kita. Bisa repot kita. Iya. Apa kau sering bikin repot company? Paling tidak, itulah upayaku untuk melawan mereka. Mereka itu penjajah.
dan harus diusir dari bumi persada ini. Tapi itu kan berbahaya kalau kau melakukannya sendiri. Ya, paling tidak kau harus bergabung dengan laskar pejuang yang lain. Aku pun pernah berpikir demikian. Tapi mungkin tidak sekarang. Apa rencanamu selanjutnya? Pulang. Pulang? Di mana rumahmu? Agak jauh dari sini. Kau sendiri? Rumahku di Korong Langit. Ah, jangan bercanda. Aku sungguh-sungguh. Aku juga tidak main-main. Aku tidak punya rumah. Jadi, pengembara? Ya, begitulah kata orang. Lalu tujuanmu sekarang kemana? Aku akan pergi ke Cadas Pangeran. Hah? Cadas Pangeran? Ada apa di sana? Jalan ke Cadas Pangeran kan angker. Aku harus menemui seseorang di sana. Oh ya, bolehkah aku tahu namamu? Namaku Jaka Gledek. Jaka Gledek. Dan kau sendiri belum menyebut namamu? Namaku Siti. Baiklah, aku pulang dulu. Kenapa terburu-buru? Lukamu masih harus dirawat. Biarlah, aku rawat sendiri di rumah. Kak Jaka, permisi. Semoga kita bisa bertemu kembali. Sekali lagi, terima kasih atas pertolonganmu. Jangan lupa ya, kalau ada waktu, mampir ke rumahku. Selamat tinggal. Yes. Yang ngambil kelapa tanpa permisi. Maaf, Den. Saya lapar dan haus sekali. Maaf. Eh, Kang. Kang, lihat tukang tuh, ada apa tuh? Kita lihat sana, yuk. Ada itu. Ayo. Ampun, Den. Nih, ada orang mencuri kelapa nih. Siapa kamu? Lainnya bukan orang kita. Pencuri. Iya nih, pencuri nih. Maaf, Den. Saya lapar dan haus sekali. Curi, Den. Ampun, Den.
keributan di sana. Iya, iya, ada keributan di sana. Ya. Alah, kesana. Jangan main hakim sendiri. Apa kesalahan bapak ini? Dia tertangkap basah mencuri kelapa. Saya lapar dan haus sekali, Den. Baiklah, berapa kerugian kalian? Satu kelapa. Satu buah kelapa? Hanya karena satu buah kelapa, kalian rela mengotori tangan kalian untuk menganiaya orang tua tidak berdaya? Ambillah, lebih dari cukup. Minum lagi. Terima kasih, Den. Aki ini dari mana dan mau kemana? Dan rantai ini, ya, saya ini pelarian dari penjara Belanda. Dulu waktu masih ikut dengan laskar pejuang, saya tinggal di kampung ini di sebelah wetan. Penderitaan yang Aki alami sungguh sangat luar biasa. Kalau begitu baiklah, rantai ini akan aku putuskan. Sekarang Aki sudah bebas. Terima kasih, Den. Terima kasih. Sekarang kalian bubar. Ayo pulang. Baik, Aki. Perjalanan saya masih jauh. Berhati-hatilah. Terima kasih, Den. Entah bagaimana saya harus membalas kebaikan Aden. Permisi. Mari. Keajaiban datang. Petir menyambar. Menembus kulit merahmu. Memberimu kehidupan. Jaga Belek. Dimanapun tempat engkau berguru, darah biru mengalir deras. Menempuh petualangan yang keras, semua kejahatan dilibasnya. Jaga Belek. Hati kecil memanggil keji si ratu ular yang membawamu pada kematian. Secepat kilat telah terlupakan. Anugerah alam berimu kekuatan. Jaga, jaga Belek. Dimanapun tempat engkau berguru, darah biru mengalir deras. Menempuh petualangan yang keras, semua kejahatan dilibasnya.
istri dari satu bulan. Kutukan keji si ratu ular yang membawamu pada kematian. Secepat kilat telah terlupakan anugerah alam berimu kekuatan.